Buletin Didi 14 Mei bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 100 gerai jualan dan pameran memeriahkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-57 tahun ini yang berlangsung di Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Pacok Kelantan. Jabatan Pendidikan Negeri selaku tuan rumah bagi sambutan kali ini, manakala Yayasan Guru Malaysia diamanahkan Festival Guru Malaysia yang bermula Khamis lalu hingga Isnin ini. Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Maznah Abu Bakar berkata, program meraihkan golongan pendidik itu diadakan susulan kerajaan memaklumkan fasa peralihan endemik yang memberikan beberapa kelonggaran membabitkan aktiviti keramaian. Sehubungan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan mengambil tanggungjawab menjadi tuan rumah sambutan dengan bertempat di UMK Kampus Pacok dengan SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Jelasnya, pelbagai bentuk pameran khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan disertai beberapa agensi yang menampilkan pelbagai produk dan perkhidmatan terkini untuk makluman pengunjung. Festival ini dilaksanakan sebenarnya saban tahun. Namun semasa pandemik selama 2 tahun kita tak dapat melaksanakannya secara semuka. Jadi pada tahun 2022 ini adalah pertama kalinya selepas 2 tahun kita dapat melaksanakannya secara bersemuka. Dan pada hari ini kita, kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ada booth-booth pameran oleh 6 penaja utama untuk Festival Hari Guru ini, iaitu Yayasan Guru Malaysia Berhad, Perodua, BSN, Celcom, Sharp, dan saya berada di booth KPM yang mana kita menengahkan konsep Sekolahku Sejahtera. Katanya pihaknya juga menyediakan ruangan 100 kemah pameran membabitkan jualan makanan, barangan dan pelbagai produk pendidikan serta pertunjukan kebudayaan seperti gasing dan cabutan bertuah yang bagi membawa rakyat Kelantan untuk sama-sama memeriahkan Festival Guru Malaysia. Persiapan berjalan lancar dan kita nampak tadi program pagi tadi, iaitu lipat urus, kemudian kita ada forum. Kemudian kita akan adakan aktiviti-aktiviti lain di kemah, dan untuk hari esok kita ada pelancaran festival ini, dan pada waktu pagi ada kayuhan sejauh 20 km bersama-sama dengan guru dan yang memat Menteri Kanan Pendidikan, dan selepas itu akan banyak lagi lah aktiviti yang akan di sini. Jadi persiapan semua dah kita rancang lah. Katanya, fokus penting festival dan pameran ialah untuk mengetengahkan pendidikan digital kepada masyarakat yang boleh diterapkan di sekolah seluruh negara. Antaranya menerapkan 14 elemen Sekolahku Sejahtera menggunakan digital learning space serta perkongsian maklumat daripada Apple Malaysia. So, hari ini kita bersama-sama di Festival Guru Malaysia 2022, dan di sini Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Apple Professional Learning Specialist. Apa yang kita buat hari ini adalah kita mentransformasi, menunjukkan macam mana guru-guru sekalian boleh mentransformasi pengajaran dan pembelajaran mereka dengan menggunakan teknologi Apple. Di sini kita tengok pelajar-pelajar sekalian menggunakan iPad untuk membuatkan movie ataupun filem tiga dimensi, dan mereka menggunakan augmented reality dan menggunakan perkara-perkara itu untuk mentransformasi dia punya pengajaran dan pembelajaran. Tinjauan mendapati semua persiapan gerai di hadapan Dewan Tuanku Chancellor UMK Kampus Pacok giat dilaksanakan. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan mengajak orang ramai, khususnya komuniti di Pacok Kelantan, hadir beramai-ramai ke UMK untuk melihat sendiri pameran pendidikan yang pertama kali diadakan di Kelantan dan secara bersemuka membawa pelbagai mesej pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razli Jidin menyertai sesi libat urus bersama guru-guru di Pacok Kelantan. Antara lain bagi berkongsi objektif dan matlamat di sebalik pengenalan konsep Sekolahku Sejahtera serta pengoperasian sekolah menuju peralihan fasa endemik. Sebanyak 3 sesi libat urus akan dilangsungkan dalam tempoh 3 hari ini dengan topik perbincangan berlainan. Melalui sesi ini, guru-guru diberi peluang melontarkan pandangan masing-masing ke arah pemperkasa bidang pendidikan. Selain sesi libat urus, Datuk Dr. Razli juga memaklumkan menerusi laman Facebooknya, beliau akan menghadiri Majlis Penyampaian Anugerah Guru Inspirasi McDonald's, Kayuhan Ceria Hari Guru, merasmikan Majlis Apresiasi Festival Guru Malaysia, perlawanan bola sepak bersama warga pendidik sebelum ke acara kemuncak sambutan Hari Guru Isnin ini. Program sebegini tambahnya diatur sebagai menghargai jasa dan pengorbanan insan mulia bergelar guru dalam membentuk generasi pewaris negara yang berkualiti tinggi.
Pejabat Kesihatan Daerah akan menentukan sama ada terdapat keperluan menutup sesebuah taman asuhan kanak-kanak TASKA dan taman didikan kanak-kanak TADIKA susulan peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata pihaknya sudah menjangkakan peningkatan kes apabila sektor pendidikan kembali dibuka. Ujarnya, sejak awal tahun ini hingga semalam, kes HFMD mencatatkan peningkatan apabila merekodkan sebanyak 28,957 kes di seluruh negara pada minggu epid ke-19 berbanding keseluruhan tahun lalu hanya 4,239 kes. Tetapi memang dijangkakan sebab tahun lepas banyak perintah kawalan pergerakan, tak boleh keluar. So sekarang ini bila dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi dengan dibuka sektor pendidikan dan sebagainya, maka kes HFMD ini akan meningkat. Dalam laporan media sebelum ini, KKM merekodkan sebanyak 22,463 kes penyakit HFMD pada minggu epid ke-17. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata ia membabitkan peningkatan hampir 13 kali ganda berbanding tempoh sama pada tahun 2021. Tambah Khairi lagi, hebahan mengenai titik panas HFMD akan dimaklumkan di aplikasi MySejahtera sebagai langkah berjaga-jaga. Setakat ini, penularan HFMD dalam kalangan kanak-kanak bawah usia 7 tahun di Selangor kini sudah melebihi paras amaran. Ia membabitkan penularan dalam kalangan 118 kluster dengan 95% daripadanya adalah TADIKA, TASKA serta Pusat Jagaan Harian Kanak-kanak. Bertemu kembali. Memberi tidak semestinya yang mahal, tetapi dengan keikhlasan nilainya pasti bertahan lama. Bersempena Hari Guru, tiga beradik daripada keluarga sederhana di Pokok Sena Kedah menjadikan serai dan bunga kantan yang ditanam di belakang rumah sebagai hadiah menghargai jasa dan pengorbanan guru yang mengajar. Tiga beradik prihatin ini adalah Siti Faraziatul Zulhamri 11 tahun, Muhammad Zamarus 10 tahun dan Nur Anis 8 tahun. Menetap di Kedah, Kampung Bukit dekat Naka, jarak untuk mereka ke Sekolah Kebangsaan Telaga Mas adalah sekitar 25 km sahala. Sayur kampung itu dikutip mereka dan dibalut sendiri untuk dibawa ke sekolah. Ia sebagai hadiah kepada Ustaz Abdul Razak Ahmad yang mengajar kelas agama dan kaunseling di sekolah itu. Hadiah yang berbalut dengan kertas kajang itu diberikan kepada ustaz mereka selepas tamat sesi persekolahan. Walaupun kita kata nilai yang tak seberapa, tetapi bagi mereka saya kata cukup hebat. Dan saya akan simpan benda-benda ini. Tapi mungkin tak boleh simpan lah. Tapi dalam hati saya, inilah murid yang saya akan ingat sampai bila-bila. Datang dengan keadaan spontan macam ni, bagi macam ni, ini satu penghormatan yang paling besar sebagai seorang guru di sekolah ni. Kata-kata yang keluar daripada mulut kanak-kanak ini pasti meruntun hati sesiapa sahaja. Katanya Ustaz Terbabit banyak mengajar mereka mengenai ilmu agama sehingga dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Kami yang tu je mampu, tak banyak duit sangat lah. Tapi ada nak bagi juga ke Ustaz? Ya. Apa nak nangis? Kenapa? Sedih? Sedih kenapa? Saya dah jadi dia baik sangat dengan saya. Saya sayang sangat dengan Ustaz. Sebab dia ambil berat pasal saya selalu. Bertekad mahu menjadi guru, mereka berjanji untuk belajar bersungguh-sungguh demi bergelar pendidik suatu hari nanti.
Bahasa Inggeris adalah bahasa yang penting untuk memenuhi semua matlamat sama ada peribadi maupun profesional. Ia bukan sahaja suatu keperluan dalam pendidikan, malah di alam pekerjaan. Justru kepentingan penguasaan bahasa Inggeris adalah penting agar dapat melahirkan generasi masa akan datang yang mampu bersaing dalam dunia global. Segmen Kejaya minggu ini berkongsi pengalaman dan cabaran didepani tenaga pengajar bahasa Inggeris. Meminati bahasa Inggeris sejak kecil dan mempunyai pengalaman menetap di Manchester, England selama 8 tahun adalah antara perkara yang mendorong kepada kerjaya Amna Syurfa Muhammad Syukri ketika ini. Menurutnya, keputusan untuk mewujudkan kelas secara dalam talian melalui laman web pendidikan yang dipanggil My English Matters pada tahun 2016 itu adalah perkara paling tepat baginya, terutama apabila kakak dan adik-adiknya turut serta. And then from there, saya pun ajak Madam Azimah kakak saya. So dia juga one of the pengasas My English Matters. So from there, kita orang pun ajak Aisyah. Aisyah ni adik kita orang. And then daripada tu kita orang start mengajar online English. Minat tu daripada kecil lagi sebab Kak Zimah dia memang ajar English. Aisyah pun dia berkelulusan English. Dan saya memang suka menulis, saya suka baca, saya suka anything to do with English, saya memang minat lah dari dulu lagi. Bagaimanapun, kemahiran dalam bahasa antarabangsa itu juga merupakan elemen penting yang perlu ada pada setiap pengajar. Ia bukan sahaja dapat memelihara kepercayaan pelajar yang menyertai kelas itu, malah dapat memastikan ilmu yang disalurkan boleh digunapakai dalam jangka masa panjang. Mengulas lanjut, Amna Syurfa yang pernah melibatkan diri dalam dunia penterjemahan dan pemasaran itu berkata, kerajinan untuk membuat video secara konsisten adalah antara cabaran kejayaannya. Kita kena fokus pada business side juga, which is like marketing, nak cari orang. So the cabaran is nak mencari pelanggan. So daripada tu, kita kena sentiasa every single week kena create content yang macam relevant lah untuk orang tertarik dengan My English Matters. So itu cabaran, so kena staying consistent every single week untuk create content and be Facebook live semua tu. Selain berkongsi ilmu pengetahuan tentang bahasa Inggeris dengan pelajar, kelas tersebut juga mempunyai program berbayarnya yang tersendiri di mana ia dapat membantu pekerja dalam bidang korporat mengasah kemahiran berkomunikasi mereka. Universiti Tun Hussein On UTHM mengesahkan penemuan timun laut atau bronok di perairan Sungai Muar, Johor, mirip spesies gamat di Pulau Langkawi, Kedah. Ketua Pusat Penyelidikan Pemeliharaan dan Penggunaan Mapan Sumber-Sumber Semula Jadi UTHM, Dr. Kamarul Rahim Kamarudin berkata, penemuan itu sekaligus boleh menjadi sumber pendapatan baharu bagi golongan nelayan. Menurut Dr. Kamarul, pihaknya melakukan kajian dan penyelidikan terhadap spesies timun laut atau nama saintifiknya Acaudina molpafiodes selepas penemuan spesies itu di Sungai Muar baru-baru ini. Kami telah cuba mengambil usaha lanjut untuk mengesahkan pengecaman spesies ini. Dengan adanya penemuan bronok ini dan dengan adanya hidangan-hidangan ataupun juadah-juadah yang sedia ada yang sudah terkenal di Muar sebagai contoh, hidangan yang berasaskan tiram. Susulan itu, eksperimen dilakukan bersama komuniti nelayan tempatan bagi menyediakan juadah kerabu bronok sebagai hidangan terutama kepada penggemar makanan laut. Dr. Kamarul yang juga pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi UTHM berkata, kajian saintifik mengenai kandungan protein dilakukan pusat SUNR. Tambahnya, sekiranya bronok mampu diternak dalam Sungai Muar, tidak mustahil satu hari nanti wujudnya jenama makanan laut berasaskan bronok selatan.
Sebuah jambatan gantung dengan struktur binaan terpanjang di dunia kini dibuka di sebuah resort pergunungan di Republic Czech. Jambatan yang dibina untuk pejalan kaki sepanjang 721 meter itu dibina pada altitude lebih 1,100 meter daripada paras laut. Ia menghubungkan dua tebing gunung dan tergantung setinggi 95 meter di atas kawasan lembah. Dikenali sebagai Skybridge 721, ia terletak di bahagian timur laut negara itu, iaitu di kawasan pergunungan Kraliki Sizenik berdekatan sempadan Poland. Dari ibu negaranya Prague, lokasi tarikan pelancongan ini terletak 200 km ke timur. Jabatan berkenaan menawarkan pemandangan luar biasa kepada pengunjung yang berani berdepan faktor ketinggian. Sekitar 500 orang dibenarkan berada di atas jambatan ini pada satu-satu masa, namun bilangan itu dikurangkan kepada separuh untuk dua minggu pertama menjelang pembukaannya. This is how you see it built. The bridge moves, so you have to you think it's going something to happen. I'm wondering what happens when it's windy, but it's terrific weather. We have We are very lucky. I think it's great. I'm really excited, and it's great. And I'm anxious. I don't know what I feel when I'm standing in the middle of that bridge, looking over. I don't know. I'm really excited. I like it. Jambatan itu juga akan ditutup atas sebab keselamatan jika bacaan kelajuan angin mencecah 135 km sejam. Pembinaannya mengambil masa 2 tahun dan menelan belanja kira-kira 36.5 juta ringgit. Projek berkenaan tidak terlepas daripada menerima kritikan aktivis yang mendakwa strukturnya terlalu besar untuk persekitaran di kawasan itu. Ada juga mendakwa kewujudannya hanya akan membuatkan kebanjiran pelancong ke pekan kecil itu yang hanya dihuni kurang daripada 500 orang. Badan Penggalak Pelancongan Czech Tourism bagaimanapun percaya bahawa jabatan itu mampu menarik kedatangan pelancong dari seluruh dunia. Batu merupakan bahan semula jadi yang mengandungi kristal pelbagai mineral yang terbentuk menjadi kotolan pepejal. Kesemua mineral ini tak semestinya terbentuk pada masa yang sama, tetapi proses mula jadi membentuknya menjadi satu kotolan pepejal sekarang, macam sekarang. Okey, tiga jenis batuan yang ada yang jadi asas adalah batu sedimen, iaitu batu kapur, batu igneous, batu granit yang biasa kita jumpa di tepi-tepi jalan, dan juga last sekali kita ada batu metamorfik. Yang ini kita panggil batu marmar yang biasa dijadikan jubi. Sukan. Kem olahraga berjaya memperoleh emas pertama negara di Sukan SEA Vietnam 2021 menerusi atlet baling tukul besi Grace Wong dan Jackie Wong di Stadium Nasional Mai Dinh Hanoi hari ini. Kem olahraga negara pada landasan terbaik untuk memburu sasaran 5 pingat emas apabila atlet tukul besi wanita Grace Wong menghadiahkan emas pertama. Grace berjaya melakukan baringan sejauh 57.13 meter di percubaan ketiga melepaskan pencabar lain yang gagal mengatasi catatannya. Wakil Thailand terpaksa akur selaku pemenang perak dan gangsa. Untuk saya prestasi hari ini saya tak puas hati sangatlah sebab dengan yang saya training tak sama, tapi jadi jugalah, so I'm very happy. Selepas itu, Malaysia menambah satu lagi emas menerusi kategori lelaki. Jackie Wong berjaya melakukan catatan 64.27 meter pada balingan terakhir. Acara sama turut menyaksikan Malaysia meraih gangsa menerusi Sadat Mariyuki Ajizan, manakala atlet Thailand Kittipong Bun Mawan meraih perak. It's memang a bit nervous, but I try to do the I take a deep breath and inhale and exhale, try to recall back my own technique, the best throw, my best throw, and my get ready with my mentally ready to perform. I thank you for all the supporters here. Saingan bola sepak tempatan, Sabah FC mara ke pusingan suku akhir Piala FA selepas menewaskan Kelantan United 2-1 dalam aksi yang diheret ke masa tambahan.
Stadium Likas Kota Kinabalu menjadi venue pertembungan Sabah FC Kelantan United di pusingan kedua Piala FA. Sabah FC mendahului perlawanan apabila berjaya mencipta gol pertama pada minit ke-41 menerusi rebatan pemain import dari Jepun Taiki Kagayama. Memasuki babak kedua, pemain Kelantan United mula bermain lebih agresif sehingga akhirnya berjaya mencetak gol penyamaan minit ke-67 melalui pemain importnya Joku Jacob. Kedudukan 1-1 itu kekal hingga ke whistle penamat sekaligus memaksa permainan dilanjutkan ke masa tambahan untuk mencari pemenang. Gol Sadil Ramdhani, minit ke-111 menjadi penyelamat tuan rumah yang meneruskan kemarahan dan menyekat laluan lawan ke suku akhir. India terus cipta sejarah tersendiri apabila mara ke pentas akhir badminton Piala Thomas buat kali pertama. Selepas Malaysia, giliran Denmark pula menjadi mangsa menerusi kemenangan 3-2. HS Pranoy sekali lagi menjadi wira menghadiahkan mata kemenangan kepada India. Selepas mengecewakan Malaysia di suku akhir Khamis lalu, India mendapat satu lagi gegasi iaitu Denmark di separuh akhir. Perseorangan lelaki Victor Axelsen jelas berada dalam kelas tersendiri mudah mengatasi Lakshya Sen 21-13-21-13 untuk mata pertama Denmark. Sakti Sairaj Ranki Reddy, Chirat Sethi kemudian menentang Kim Astrup Matthias Christensen dalam aksi kedua menyaksikan pertubungan sengit hingga kerap set. Permainan berkesudahan 21-18, 21-23, 22-20 memihak India untuk mengikat kedudukan satu sama. Sekali lagi perlawanan cukup mendebarkan disajikan wakil ketiga kedua pasukan Srikan Kidambi dan Anders Antersen. Giliran India mendahului 2-1 selepas Kidambi menang 21-18, 12-21, 21-15. Beregu kedua di pertarungan keempat menemukan Anders Skarwat Ramusen, Frederick Shogat dan Krishna Prasad Garaga Vishnubardhan Gaupanjala. Denmark kembali menghidupkan peluang menerusi kemenangan 21-14, 21-13. Seterusnya, mata penting dan pemisah ditentukan oleh HS Pranoy yang berdepan Remus Jemke. Keputusan 13-21, 21-9 dan 21-12 yang memihak India menjulang Pranoy sebagai wira membawa pasukannya tampil buat kali pertama di perlawanan akhir Piala Thomas untuk menentang juara bertahan Indonesia. Pertunjukan fesyen di Dubai sebenarnya pameran coklat antarabangsa mengakhiri buletin didik malam ini. Menariknya, kesemua busana yang diperagakan diperbuat daripada coklat. Saya Tarush Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.